channel Event Bisnis Indonesia alias FB. Saya senang sekali karena pada kesempatan kali ini ingin mengajak kalian untuk mengunjungi sebuah resort yang terletak di Sleman, Yogyakarta, tepatnya di Jalan Palagan Tentara Pelajar kilometer 8, namanya Laluna Resort. Nah, tempat penginapan ini memiliki konsep yang sangat unik sekali, teman-teman. Nah, kita nanti akan sama-sama melihat apa aja yang ada di dalam Laluna Resort ini. Simak terus video ini. Nah, ini merupakan jalan untuk masuk ke penginapan yang bernama Laluna Resort ini. Nah, di samping kiri kanan ini terdapat kayak semacam selokan, tapi dialih fungsikan kayak menjadi semacam kolam ya. Nah, ini merupakan bagian paling depan, semacam pendopo di mana tamu akan dilayani oleh resepsionis ya. Jadi ini merupakan bagian atau ruangan resepsionis. Kalau kalian misalnya baru datang, bisa langsung saja menuju ke area ini karena kalian akan disambut oleh staff yang ada di sini ya. Nah, kita nanti akan masuk melewati jalan ini. Nah, dari depan ini sudah kelihatan ya keunikan dari tempat ini. Kalian bisa lihat lantainya tuh dibikin atau terbuat dari kayu, sehingga kesan alaminya tuh rasa banget ya. Kesan unik tuh sudah kelihatan ketika kita hendak memasuki penginapan ini ya. Dia ada lampu-lampu yang kesannya tuh unik. Nah, nanti saya akan jelaskan apa yang jadi keunikan dari tempat ini ya, yang membedakan dari penginapan-penginapan yang lain. Di bagian ini ada kayak kafe di mana tamu bisa memesan makanan atau minuman ya. Nah, di sini tuh kelihatan pintu gerbang yang terbuat dari kayu yang berwarna-warni ya. Nah, kita nanti akan melihat gimana keadaan atau suasana di bagian dalam ini. Nah, saya sudah masuk ke bagian dalam ini ya, teman-teman. Dari sini tuh sudah kelihatan sekali ya suasana yang berbeda, atmosfernya tuh kerasa banget bedanya. Nah, di samping kiri kanan ini terdapat penginapan ya. Jadi penginapan ini terdiri dari 12 kamar. Dari ke-12 itu, yang dua itu bisa digunakan untuk keluarga ya. Suasana di sini sangat rindang, kalian bisa melihat sendiri ya. Banyak sekali pepohonan. Jadi ketika kita berada di area ini, kerasa banget segernya itu. Dari kejauhan tuh saya juga udah melihat adanya kolam renang. Uniknya ya, teman-teman, setiap kamar itu beda-beda ya. Terutama dari segi dekorasinya. Mengenai lokasi, Laluna Resort ini nggak jauh dari pusat kota ya. Di Jalan Palagan Tentara Pelajar. Itu berada di Kabupaten Sleman. Kalau dari Tugu ya sekitar 30 atau 40 menit. Nah, kita sudah melihat secara lebih jelas kolam yang ada di sini atau kolam renang.
Sebagai informasi, tempat ini tuh letaknya persis berada di pinggir jalan raya. Tadi saya sudah bilang ini berada di jalan raya Palagan Tentara Pelajar dan mudah sekali dijangkau baik oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan sewaan ya. Kita akan nanti melihat ya bagian dalam kamar ini, tapi sebelumnya saya ingin berkeliling dulu di sekitar kolam renang ini. Kita bisa berjalan di kedua sisi ya, baik di kiri maupun kanan, sementara di tengahnya itu kolam. Oh ya, tadi itu saya sudah menjelaskan bahwa Laluna Resort ini memiliki keunikan yang berbeda dengan penginapan-penginapan yang ada di luar sana ya. Di Laluna Resort itu dia menerapkan konsep bohemian, sementara ornaman-ornaman yang ada di bangunan ini mencerminkan gipsi ya. Itu nanti bisa kalian lihat sendiri kalau misalnya kalian berkunjung atau menginap ke Laluna Resort ini. Kalian mungkin juga mendengar ya, ada suara gemericik air. Itu karena di sini ada seperti sungai buatan, di mana sungai buatannya itu dibikin airnya tuh turun ya dari atas ke bawah, sehingga airnya tuh kedengaran gemericik. Tentu saja suara gemericik air ini membuat pikiran kita menjadi tenang. Apalagi kalian menginap itu tentu pasti butuh yang namanya tenangan. Jadi kalian bisa istirahat dengan tenang dan pikiran juga bisa lebih rileks. Nah, nanti kita akan melihat bagian dalam beberapa kamar yang ada di sini. Kalian bisa berenang di sekitar kolam renang ini ya, di antara kamar-kamar yang ada di sisi kiri dan kanan. Kalian bisa melihat ya, jadi di samping itu terdapat beberapa gazebo sehingga kalian bisa duduk-duduk di pinggir kolam renang sambil menikmati suasana yang ada. Setelah saya memperhatikan beberapa kamar yang ada di sini, itu ternyata setiap kamar itu memiliki nama yang berbeda ya. Contohnya tadi ada kamar yang bernama Camellia, lalu ada yang namanya Dandelion ya. Dan saya nggak sabar ingin lihat bagaimana sih fasilitas yang ada di dalam kamar. Nah, tadi saya sudah menyebutkan di sini tuh ada 12 kamar. Dari ke-12 itu yang 10 merupakan kamar deluxe. Dan kita akan lihat salah satu kamar yang ada di sini. Di sini ada kamar yang bernama Heliconia. Jadi seperti ini penampakan di bagian depan. Bentuknya seperti rumah panggung ya. Dan di bagian depannya itu ada kayak teras. Di sini ada beberapa kursi ya, sehingga kalian bisa menikmati suasana dari depan kamar ini. Depan kamar ini teduh karena ada kayak kanopinya. Kita lihat ya, di sini tuh ornamen-ornamennya tuh sangat estetik sekali ya, kalau anak zaman now sekarang itu menyebutnya. Kita sudah mulai nih, memasuki salah satu kamar yang ada di sini.
Jadi kamarnya itu di bagian tengahnya ada bed atau tempat tidur. Lalu ada hiasan-hiasan, ornamen-ornamen di tembak-tembaknya tuh dihiasi dengan kayu-kayu ya. Lalu ada lemari juga di sini. Lemarinya juga unik ya, karena dihiasi dengan painting, lukisan-lukisan. Di fasilitas di sini yaitu ada minuman ya, lalu ada telepon, kemudian AC juga ada ya. Selain itu kalian juga bisa menikmati televisi yang ada di sini, menyaksikan tayangannya. Ini bisa buat dua orang tamu. Kalau kalian memesan kamar deluxe, itu bisa membawa teman atau pasangan. Selanjutnya di pojokan ini ada fasilitas berupa kamar mandi. Kamar mandi itu seperti ini. Kesannya tuh alami banget. Di bagian salah satu sisinya tuh terbuka ya seperti ini. Ini seperti halnya resort yang juga pernah saya temui. Jadi memang kalau di kamar mandi itu sengaja dibikin terbuka supaya suasananya itu kelihatan lebih natural ya. Jadi yang jelas ada bathtub, lalu ada shower. Kita lihat ya fasilitas yang ada di sini. Jadi di sini adalah shower, shower. Ada hot maupun cold. Oke, saya sudah melihat salah satu kamar deluxe yang ada di La Luna Resort ini. Ya, sekilas setelah saya masuk ke bagian dalam ini, itu kerasa banget kayak berasa di rumah sendiri dan terasa sangat nyaman sekali. Apalagi itu didukung dengan suasana yang sangat kondusif untuk kita bisa beristirahat ya. Karena di depan itu ada kolam renang dan suara gemericik air ya. Meskipun di pinggir jalan, tapi di sini itu nggak terlalu bising ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat salah satu kamar yang lainnya. Ini tadi adalah kamar deluxe yang jumlahnya ada 10 di La Luna Resort ini. Nah, kamar selanjutnya yang akan saya lihat adalah kamar untuk keluarga. Bagaimana keadaan atau fasilitas yang ada di kamar family ini? Simak terus videonya. Sebelum saya masuk ke kamar family, saya akan melihat di pojokan itu ada fasilitas, yaitu tempat untuk kita bisa santai duduk-duduk, dan tempat ini bisa digunakan untuk garden party ya, atau pesta kebun. Jadi di sini ada fasilitas yang namanya barbecue party. Kalian bisa memesan paket di mana kalian bisa mendapatkan beberapa menu makanan yang tersedia di sini. Nah, kamar family itu letaknya berada di pojokan ya teman-teman. Lantainya ada dua, jadi ada di sebelah kiri dan kanan. Nah, kita akan melihat salah satu kamar yang ada di sini. Kamar family. Kita lihat ya, namanya itu Gerbera. Etniknya itu dapat banget ya teman-teman di sini. Jadi etnik, estetik sangat cocok sekali buat kalian, terutama anak muda ya. Kita masuk ya, salah satu kamar family. Kita lihat di sini ruangannya itu lebih lengkap ya yang jelas, dan lebih luas. Tapi secara garis besar itu sebenarnya sama ya.
cuman bedanya di sini lebih luas dan ada dua lantai. Selain itu, tempat ini juga bisa menampung lebih banyak orang. Bisa menampung secara umum sih 4 orang, tapi bisa digunakan atau mengakomodasi lebih dari itu. Oke, kita sudah melihat lantai yang ada di bawah ini. Selanjutnya kita coba akan lihat ya lantai kedua ini. Nah, lantai kedua ini berbeda teman-teman. Kalau di bawah itu tadi satu bed itu bisa dipakai 2 orang, sementara yang di atas ini bednya terpisah. Ini adalah kamar family, dimana di La Luna Resort ini terdapat 2 kamar family. Tempat ini, menurut informasi yang saya peroleh, saya sambil turun melalui tangga ini, itu banyak digemari oleh anak muda. Itu sangat wajar sekali karena anak muda biasanya sangat menyukai hal-hal yang sangat unik. Salah satunya adalah La Luna Resort. Banyak sekali spot-spot Instagramable yang bisa digunakan untuk konten media sosial. Dan kita akan lihat toiletnya. Ini adalah toilet di kamar buat keluarga. Lebih luas ya dibandingin kamar deluxe tadi, karena tempat ini juga dipakai oleh lebih banyak orang. Sama halnya dengan yang tadi ya, di sini juga terbuka tempatnya. Kita sudah berkeliling di La Luna Resort yang sangat estetik ini. Bagaimana buat kalian? Apakah kalian tertarik untuk menginap di tempat ini? Oh ya, apakah kalian pernah punya pengalaman di sini? Jika iya, maka bisa berikan tanggapan di kolom komentar ya. Jangan lupa pula untuk berikan dukungan dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Berikanlah komentar serta bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, sekian dulu video saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.